Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Solawat di Bangkalan Madura, alhamdulillah, ini mudah-mudahan berbuah perjuangannya, semangat terus ngajak yang lain. Sekarang kendalanya bagaimana kalau kita menghadapi orang-orang yang anti dengan Sayyidina misalnya, ya, atau mereka punya solawat-solawat tertentu. Nah, kem solawat ini tidak bicara dengan apa yang mereka baca, sahabat. Ya, solawatnya terserah mereka mau solawat apa. Kem solawat lebih fokus ke metode. Metode bagaimana siapapun bisa untuk banyak solawatnya, dan yang paling target sebenarnya yang paling penting menjaga istiqomah, itu yang paling penting. Begitu banyak orang susah menjaga istiqomah, setannya juga super istiqomah, makanya kita susah sekali menjaga istiqomah ini kalau kita nggak kumpul semua ahli solawat. Ya, baru yang ketiga, target kem solawat bagaimana kita bisa melipat ganda aktif mengajak yang lain, salah satunya program Cahaya Solawat ini. Jadi pada saat mereka mungkin, aduh saya mah nggak mau dengan Sayyidina, ya nggak apa-apa, perbanyak aja, yang penting banyakin solawatnya, pakai tasbih digitalnya. Kalau tasbih digital juga bid'ah, Rasulullah nggak pakai tasbih, ya udah nggak usah pakai tasbih lah, pakai apalah terserah, penting banyak solawatnya. Ya, artinya dibuat mudah aja sahabat, jangan dibuat berantem, pokoknya gimana agar dia bersolawat dan banyak, itu aja intinya. Gimana kenapa banyak, ya Rasulullah yang minta banyak. Itu kalau udah mempertanyakan kok harus banyak, udah itu ngadu dalil nanti jadinya. Yang kasih aja apa hadisnya yang Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah minta banyak, siapa yang banyak solawatnya dia akan dekat dengan kuda, itu udah selesai lah insyaallah. Nah pada saat dia tidak mau solawat itu ya nggak apa-apa ya, yang penting kita dapat solawat dari dia walaupun nggak sampai saat ini, yang penting dia solawat aja yang paling penting. Ya mudah-mudahan mungkin dengan ini juga mendengarkan dari guru-guru kita tercinta yang lain dengan adab, dengan akhlak, dengan apa selawat memanggil nama Rasulullah, mudah-mudahan berubah ya. Tapi awal-awal ya harus jangan berantem dulu lah, oke aja ya, yang penting dia solawat dan kita tidak permasalahkan solawatnya apapun, kita hanya berikan pilihan ya. Ayo kalau mau pendek ada solawat Muhammad nih, solawat Jibril, atau ada ulama solawat Sayyidina Muhammad, kalau nggak mau dia punya lainnya nggak apa-apa ya. Intinya ajak siapapun dengan cinta, dengan akhlak, dan dengan keindahan ya, agar tidak jadi ribut. Ya, kalau ribut nanti masalah Sayyidina, dia berantem, kita berantem gak dapat apa-apa. Ya ketawa setan kan, jadi dua-duanya marah tuh. Ya, tapi kalau kita adem, kita dengan akhlak, dapat tuh. Kita dapat solawat dia, dia pun dapat solawat yang banyak insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya, Allah jaga semuanya insya Allah.